Untuk soal nomor 4B diketahui limit fungsi x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 10 per x pangkat 2 dikurang 25 di mana x mendekati 5. Yang ditanyakan adalah nilai fungsi limit tersebut. Untuk menyelesaikan soal tersebut maka kita harus memfaktorkan satu persatu bagiannya. Nah untuk persamaan x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 10 kita faktorkan menjadi x dikurang 5 dikali x dikurang 2. Kemudian untuk x kuadrat dikurang 25 kita faktorkan menjadi x dikurang 5 dikali x ditambah 5. Nah setelah kita faktorkan kita bisa mengeliminasi nilai yang sama yakni x kurang 5 dengan x kurang 5. Sehingga nilai yang tersisa adalah x dikurang 2 per x ditambah 5. Sehingga setelah kita dapatkan nilai tersebut, kita mensubstitusikan nilai dari x mendekati 5 ini ke persamaan atau nilai x yang ada nilai sini. Sehingga kita dapatkan nilai limit tersebut adalah 5 dikurang 2 per 5 ditambah 5. Sehingga nilainya adalah 3/10. Jadi ini adalah nilai dari limit fungsi x kuadrat dikurang 5x ditambah 10 per x kuadrat dikurang 25 di mana x mendekati 5.